masih ada dua opsi sih. Jadi opsi pertama gue sih lebih yang pasti harus pakai long barrel ya. Kenapa? Soalnya kan MSMC itu yang di nerfnya itu close range sama Close stabilitasnya. range, Nah, stabilitas, wah iya kacau banget. tolong masuk, tolong masuk. Gue ulti nih, Mana gue sih ulti, gue orangnya? ulti. Oh iya, gue juga. Eh, nggak diambil. Juga juga. Ayo kita pakai Vito, mana Vito? Eh mana Vito, nggak tuh mana musuhnya? Kita main dua aja nih. Gas. Dua maut. Ayo. Masa kalau rank bisa up? Ada 2 lawan 4 jadiin gua. 2 5. Buset, 2 lawan 5. Itu sih lu aja 1 lawan 5 aja gua enggak ikutan tuh. Apa gitu ya. AFK, AFK, AFK. Oke, oke, gas yuk. Map baru, Zrix. Belum ya. Apal gua. Ya. Oh ini sih. Slow apa? Ini gua udah kegampangan. Nyoba sih tadi. Nyoba. Bisa dibilang sih ini map, bisa dibilang ya map MSMC lah. Seriusan ini gua lo? Pakai opsi pertama, opsi pertama. Opsi pertama. Soalnya agak luas banget gini kan. Iya benar. Kenapa lu bilang map MSMC? Soalnya ini kan jauh banget gitu loh. Apa sih luas banget? Iya. Ya, makanya kita kan namanya juga MSMC harus main jarak dekat. Maksudnya jangan terlalu jauh lah gitu kan. Iya. Oke oke oke. Yaudah yuk kita main. Gas, ini pada diem aja nih abang-abang pegawai BUMN, Hertz, Mikael. Aduh, sebar. Buat konten Kak Ocha. Berapa yuk? Nah ini gue biasanya suka naik atas ini nih. Langsung nih, atas mana tuh? Ini ada jalan buat ke belakang. Mana ini orangnya? Gak tau gue. Wah. Terima kasih bapak. Aduh, lu pakai hardwire gak? lu pakai hardwire tapi? Jelas pasti. Oh, gue sih takut sama UAV-nya, jadi gue pakai ghost. Oh gitu. Iya. Gue gak bawa basoka juga nih. Aduh, gak apa-apa gak apa. Oh, rame juga nih. Rame nih. Sebenarnya map ini sih kalau buat domi yang di sini ya, ini cocok banget buat MSMC. Kenapa tuh? Kenapa? Tapi apa ya? Menurut gue gak cocok, soalnya jauh banget. Bisa dibilang sih buat ngambil B-nya itu cocok sih menurut gue, soalnya kan sempit banget tuh ngeliatnya. Ah bener-bener. Iya sih, B-nya ya? Iya. Oh iya, soalnya kan iya, kita fokus iya sama tempat capture-nya buat jaga aja gitu kan. Iya bener. Kalau aduh mati gue aja. BTW nih, kalau lu main domination gini, lu pakai persistence gak MSMC lu? Tergantung map sih. Gantung? Bisa dibilang, iya. Map apa yang pakai persistence dan yang gak pakai Strix? Yang pakai persistent itu firing range. Apa firing range? Iya. Terus apa lagi ya? Crossfire iya enggak? Crossfire enggak. Sulit sih. Soalnya kan gua kalau pakai persistent itu senjatanya bisa dibilang MSMC kan. Bukan MSMC. Iya. Gua kalau yang pakai lu lanjutin. Tanpa persistent gua pakai ini. MSMC. Pakai MSMC. Soalnya gua kan kalau di biasanya partian gua yang ngerusuh-ngerusuh gitu kan. Gua kalau gua nggak berani pakai persistence, sumpah. Gua butuh lari. Strix, gua butuh lari. Iya, nah, emang benar iya, sih. Iya, butuh banget sumpah. Gua kalau tanpa lari gitu ya, wah. Kalau nggak pakai lightweight mati gua langsung auto sih. Kadang gua juga suka pikir, aduh ini kalau gua pakai tanpa lightweight nanti gue gampang kena kill, tapi kalau gue kalau apa tanpa persisten nanti takut musuhnya Vito gitu kan. Iya benar sih, benar takutnya maksudnya tim kita nggak dapet kill ya, walaupun pakai persisten juga sayang. Mending apa, cari aja musuhnya biar mereka nggak dapet kill. BTW gue pakai settingan persistence nih, kok bisa sih? Tumben sumpah biasanya gue nggak bisa, ini gue lagi nyoba nih. BTW pertama kali gue pakai persistence kali ini, seriusan. Pertama kali nyobain. Sebelumnya pernah, cuman kalau ini pengen diseriusin, gue pengen persistence. Soalnya gue kalau main domination tuh biasanya poinnya 3200 terus. Nah, kayak sayang aja gitu gue nggak dapet Vito, ya kan? Makanya gue lagi coba nih.
ini mapnya bisa bilang map apa ya, off angle banget nih, banyak spot-spot buat sembunyi. Apa? Off angle. Iya. Aduh, agak AFK gua. Teh. Mati. Predator Mystic suaranya beda ya sekarang ya? Iya, benar. Kayak cing, kayak lebih apa jadi gitu ya? Kayak apa tuh? Sebenarnya kayak real-real gitu lah. Iya sih, benar-benar. Lebih serem gitu. Kita enggak ada yang capture ya teman-teman kita. Biasa aja lah. Buset, gue digocek, Pak, sama musuh. Tolong! Mati gua, mati gua. Gua repaim banget nih, lagi repaim banget sama. Repaim aja kedua, killnya banyak lagi. Wah, itu kill 10 lihat tuh si Mikael. Poinnya 2400 dari mana tuh? Dia capture sih. Aduh. Aduh. Ada yang punya basoka? Gua enggak pakai basoka. Gua lupa mulu settingan gua, settingan turni dari kemarin. Dari dulu enggak pernah gua ganti lagi nih. Gua ambil, get back, tunggu ambil. Apa tuh? Lu ambil apa tuh? Ya, jadi ngambil gua. Ada care paket musuh. Ini yang gua takutin tuh ya. Gua takut di nerf aja apa PDW. Soalnya menurut gua OP banget, masih OP sampai sekarang. Kalau gue make, gue udah fit only. Ya ampun, itu siapa depan gue? Gue lagi ulti dong. PDW masih aman-aman aja ya berarti ya? PDW aman-aman aja menurut gue, Strix. PDW aman-aman aja. Oke juga. Ayo kita pakai Vital, mana Vital? Mana Vital, gak tau mana musuhnya. Apa? Gimana? Robotnya di B. Gua enggak lihat robotnya, gua enggak bisa pakai Vito. Oh, di dalam dia. Wah. Vito agak susah sekarang, sumpah. Kenapa tuh? Sumpah nyebar pelurunya, Cuk. Kalau jauh dia nyebar pelurunya. Kita ambil C aja, ambil C. Iya, ambil. Ayo guys, ambil C guys. Di mana sih? Musuhnya masih di B rumah. Ya gua sendirian nih, mati nih. Bisa. Dapat, nice. Oke. Okay. Nice. C, lu bisa tahan Strix. Rame, langsung berlima dong ke gua. Kalau bisa gua jaga C. Jaga A maksudnya. Ada yang mau ngambil box? Ada yang ngambil box? Oh, bingin. Si gua predator misil. Yah. Predator misil gua ke sana dong. Dapat tuh dia. Vital dia. Siapa ya Vital? Lagi enggak pakai ini lagi. Jaga A-nya aja bisa kok. Iya. Bisa. Sabi ini mah. Siapa Vital lagi? Temen kita Vital lagi. Wah. Iya sih. Wah, itu ada yang pakai tempurat tuh. Mantep teman kita nih. Mana nih musuhnya? Masih bingung sih sama map. Iya, gue juga masih bingung. BTW tadi gue latihannya tuh dari multiplayer biasa doang, Strix. Gue baru main ranked hari ini sama lu doang nih, pertama kali nih ranked. Waduh, hampir 5000. Hampir doang sih, ya belum menyentuh lah. Duh, dikit lagi 40 kill. Iya. PDW-nya sih gila nih. Lu ada pemikiran nyobain PDW enggak nih? Ada rencana? PDW sih pernah sih make. Iya, pernah make. Enggak, maksudnya niat konsisten enggak? Konsisten ya. Soalnya MSMC tuh bener-bener aduh, gue gak kuat sumpah. Kalau gue jadi lu sih, ya enggak tahu sih karena lu udah konsisten di MSMC mungkin masih bisa nahannya. Tapi kalau gue tuh gue udah kayak enggak mau pakai MSMC lagi, Strix, sumpah Strix. Asli. Tapi sih nanti kalau season 4 kenapa? Ganti senjata sih. Ganti senjata gue. Ganti role nih. Ganti senjata apa ganti role? Ganti senjata. Ganti senjata aja. Tapi role lu tetap raser. Tetap. Di raser mah harus ini mendalami. BTW roster baru siapa nih? Roster baru.
Waduh, roster baru. Roster baru yang dari anak Siren itu. Iya. Bukan, bukan. Oh, bukan. Masih rahasia, masih rahasia. Oh, masih rahasia, serem banget dong. Wah, gila. Gelo-gelo, the best emang Ivas. Masih nunggu. Aduh. Masih nunggu. Yaudah yuk. Iya. Coba gua ajak si Junet offline dia. Yaudahlah, kita berdua lagi Strix dah. Kita main lagi yuk. Siap. Ayo. SND dong, SND. Ayo yaudah nih SND nih. SND nih gua doain nih. Dapat apa nih? Hard point anjir. Ya, hard point dong. Ya, yaudahlah. Terima aja lah. Kalau hard point dari set sini sih yang nguasain dulu ya Strix ya. Yo, iya lebih bener. Cepet dia. Ini ada Onyx Guns. Onyx. Halo. Halo. Cepet tuh. Enggak tahu gua. Yo gas. Kalau hard point sih gua tetap pakai MSM sih. Tetap lu. Oke. Okay. Iya. Nahan-nahan ya. Aduh, gua mati nih. Kena bom gua. Mid-nya rame. Wah, gila orang. Pakai PDW dia. Mampus. Gila. Ya, tadi sekarat doang gua nyampa doang tuh. di geng-beng 3 orang. Dari mana tuh? Dari mana tuh? Di dekat bengkel. Dekat bengkel. Gua rotasi. Wah, gila. Semua orang pakai PDW ya. Gak ada obat. Pusing aku. Tolonglah. Tolonglah. Jangan ngikut-ngikut. Tolonglah. Jangan ngikut pakai PDW. Jangan ngikut-ngikut pakai PDW lah. Gua juga gimana ya? Ya, sebenarnya sih buat konten-konten aja, tapi kok pada ngikut gitu. Tiba-tiba ramai yang pakai PDW. Lu main PB enggak dulu Strix? Wah, saya mah game FPS semuanya dimainin. Wadaw. Nah, ini gua memakai pakai PDW gara-gara PDW mirip S90. Oh iya juga ya. Soalnya di PB tuh gua benar-benar main S90 terus tuh. Duh, kita. Kalau gua sih AUK ya. AUK kan mirip Type 25. Oh iya sih. Apa Uzi ada Uzi enggak sih? OA Chris anjay. Kan lo. Vector. Iya, Chris. Benar-benar Chris. Tolong, tolong. Wah, pusing. Susah banget diterobos. Udah 10 detik sih. Dapat lumayan. Tolong masuk. Aduh, pelurunya habis. Kurang banyak Strix peluru PDW. Perlu ditambahin, sumpah. Kalau ditambahin mati tuh tadi 3 orang ada. Jadi 1000 sekalian. Jadi 1000 ya. Gue ulti nih, gue ulti. Oh iya, gue juga. Gak diambil. Aduh, aku mati lagi. Ayo, sabi. Lucu banget sih kayaknya. Kenapa? Sebenarnya sih kalau hard point sekarang pakai persistence kayaknya kurang deh. Pakai persistence. Gua lagi pakai persistence lagi nih. Gua lagi belajar Strix sumpah. Hoki banget, lagi hoki sumpah. Kayaknya gua lagi harum nih. Nih berkat main sama Strix nih kayaknya nih. Gua sebelumnya bikin konten gak seharum ini. Lagi pada ngulti. Mereka pakai PDW karena lagi ada Ochan fix. Wah. Katanya pengen ngebuktiin kalau ada yang lebih jago. Wah. Boleh tuh diajak satu versus satu lah. Tolong rame banget. Iya. Sampai peluru saya habis bang. Peluru habis ya. Pindah. Sabar. Thank you lo. Wah, tau nggak? Gua satu kill lagi Vitol. Kalian pada buru-buru banget nih. Suwe. Iya kan. Persistennya kayaknya kalau di hard point kurang deh kayaknya. Kecuali iya kalau misalnya kecuali lawannya sengit banget ya, sengit ya. Mungkin bakal dapat. Oh, main sama Ocha sih susah kayaknya dapat MVP nih. Waduh, kayak gitulah. Enggak mungkin gua lagi harum aja ini. Susah. Lagi harum. Lagi harum.
Mungkin kalau lu yang apa? Kalau lagi live stream mungkin gue di bawah lu, mungkin. Karena ini lagi record di YouTube gue. Ya, iya, dapatnya di atas. Iya. Lagi harum aja, lagi harum. Awas aja di komentar bilang streak Snoop. Wah, enggak dong, enggak bakal. Fans tuh banyak banget sumpah. Gua sampai bingung. Kagak ada fans. Anjir, gua tuh lihat ya, gua tuh setiap ada yang komen tuh gua ngecek, cuy. Gua ngecek streak. Terus ajakin by one dong, streak ada gua takut, gua mikir dong kalau yang by one tuh. Soalnya kalau menang naikin orang. Kalau kalah ya nama gua turun kan. Takut gua, makanya aduh jangan ngambil resiko dah, udah. Kita main yang aman-aman aja. Siap bos. Kita main smash lagi dah, streaks, oke? Oke. SND dong, SND. Iya nih, gue doain SND. Gue doain. Dapat apa? SND. SND ketemunya beginian. Nah, ini asik ini baru. Ini asik. SND ketemunya beginian. Ini baru asik. Tolong kita berdua doang. Iya. Yeah. 5 orang pro player lawan 2 noob. Gak tenang, tim kita jago-jago cu. Asli. Gue pengen nyoba deh MSMC. Coba sekali deh. Kalau gue lagi bau. Opsi kedua nih. Buat ngeras. Oke, boleh. Pasti bikin konten. Oi, tolong bom. Halo. Aduh, gak ada yang bawa bom. Ya udah deh. Gak usah dibawa, gak usah diambil. TDM aja udah, TDM dah. Udah, kita mah ngeras aja dah. Wah, pakai PDW tuh si Mystic. Gua harus pakai PDW juga kali. Ya udahlah. Ayo kita lihat streaks. Aduh. Sulit. Ya lu di gangbang sih kalau itu dia sendiri. Si rata. Belum. Sabar dulu, tenang. Pahlawan mah. Belakang. Jadi kita kemana nih? Ras mana nih? Gua ikut lu dah. Ayo, cup. Lewat mid. Jangan diaduin atas. Iya, jangan dah. Coba. Gua lewat sini sepi sih. Gua lewat sini bawah. Bawah sepi. Ya. Nice. Satu di bawah. Satu di mana? Di bom. Di bomnya. Bang, sini, Bang. Stick sama gue. Enggak ada. Menghilang, cuy. Ayo lo, nggak gue jagain lo. Anjay. Wah, ya, what the heck, man, gila, oke, kacau, man. Astaga, rip M, aduh, sorry ya. Itu memalukan banget, sumpah. Kita lewat along tuh sepi banget, asli dah. Serius. Kakak. Kita bisa lewat backstepin mereka. Tuh, dia udah pada muter tuh. Nah, dia muternya tuh ke atas bareng-bareng. Kita sini aja. Tuh bomnya ke sono lagi. Bomnya harusnya kita aja yang bawa, Six, diantar kita berdua. Di atas. Nice. Satu. Dua orang. Anjir. Gua baru kill satu loh. Gimana nih? Gua harus puter otak nih. Kalau lagi rip banget kok tiba-tiba. Oi, coba ayo aduin di atas. Aduin. Coba. Tapi masalahnya kita berdua doang. Iya, kita adu langsung. Gas, ayo. Woi. Bareng. Coba ya. Bisa nih. Kalau kompak bisa nih. Set. Dapat 3 langsung. Bener kata lu sumpah. Itu. Di bawah biasanya. Satu lagi belakang lu. Bener kata lu dapat 5. Clutch, gila. Gila. Bener kata lu, Strix. Wah, ini harus didengar ini Kapten Strix nih. Wah, gila. Waduh. No lihat. Gua dari kill 1 tiba-tiba kill 6. Iya, gua. Nih. Gua harus denger komen dari lu, komen. Perintah dari lu. Kemana kita? Sabar. Lihat situasi dulu. Oh, lihat situasi. Oke. Kayaknya gua bisa backstep dah. Along enggak ada nih. Gua coba backstep deh. Iya, sepi B-nya. What? Oh, di mana tuh? Di A. Di mana, Strix? Ayo, kita duit mau. Sabar. Di B. B side.
Aduh, sekarat banget itu dia. Wah, gila sakit banget. Iya, sakit banget ya. Yaudah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kalau kalah, ya udah ikhlasin aja lah. Akan kah bisa comeback? Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Yaudah ya, kita coba aja. Coba kita terobos lagi nih atasnya. Soalnya ini musuhnya pro player semua nih. Ya, enggak ya, serius. Iya. Kita kenal lah, maksudnya teman-teman kita lah, teman mabar iya. Gitu. Gue lewat along lagi deh. Hati-hati. Mereka bawah. Mereka selalu lewat bawah. Lewat mid. Parah banget mid. Ke A dia. Ada yang ke A. Nice. Ke B. Sisanya di B kayaknya. Tunggu. Di mana tuh? Gua enggak tahu lagi. Tadi sih di B. Oh ya di B 1. Wah, di mid 2. Last nice, 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 nice. Kiri, sabar, kiri. Sabar. Berdua. Wizard. Tunggu gua. Mid bomb drop. Bomb drop. Nah, lu liatin situ. Gua di sini. Kalau enggak lu deket-deket gua aja sini. Nah, di mid. Di mana dah? Ke B. Sini. Ke depan. Tuh. Biarin. Ya, sini naik ke atas sama gua. Berdua yuk. Dari kita berdua aja sini kayak orang homo udah. Gak ada. Jangan slide. Sini. Sekarat. Ya, aduh. Jauh banget. Ya udahlah enggak apa-apa kalah. Ya enggak apa-apa, Bang, santai, Bang. Enggak apa-apa. Nonton Ocha DZ ya di YouTube deh. Jangan lupa subscribe. Sama Strix juga no. Sering bikin konten juga dia, anjay. Benernya kata-kata orang kalau kita lagi di record orang tuh pasti enggak jago. Iya, yeah, lagi di record ya. Iya, pasti enggak jago. Iya sih. Oke. Kalau sendiri pasti jago. Kalau di record sendiri jago. Iya. Yeah. Yeah. Soalnya kalau di record tuh mainnya kita lebih niat gitu menurut gua. Sugesti aja sih. Aduh. Gimana? Lu mau tidur, Strix? Lu di rumah ya? Iya. Bukan tidur sih, istirahat lah. Iya. Pagi main. Wadaw, gila. Live stream mulu ini, asli kerjanya live stream mulu. YouTube lu apa? Strix doang kan, Strix? Iya, Strix doang. Nah, tuh subscribe juga tuh. Anjay. Baru sering upload kemarin. Waduh, baru upload. Uploadnya yang terni seru-seruan itu ya. Terni All Stars. Yaudah semuanya. See you next.